Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ala Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhalazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du, fa'in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwah jazakumullahu waikum ajmain alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab ad-durus al-yaumiyah sekarang kita masuk pelajaran yang ke-256 yaitu tentang At-Tanjim atau ilmu nujum atau disebut dengan ilmu perbintangan, ilmu perbintangan. E, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum hukum belajar ilmu perbintangan, yang mana e, telah datang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya. Belajar ilmu perbintangan uh, itu terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ada yang disebut, yang pertama disebut dengan ilmu taksir. Iya, yeah, disebut dengan ilmu taksir. Apa yang dimaksud dengan ilmu taksir? Dari kalimat uh, "taksir", pakai "sak" eh, asarok. Uh, mempelajari ilmu-ilmu perbintangan dengan keyakinan-keyakinan tertentu dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh, memiliki dampak pada kehidupan, pada kejadian yang ada di muka di muka bumi, ya. Yeah. Sebagaimana diyakini oleh uh, kaum Namrud pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka adalah as Ya, mereka beragama Sobiah sabiah -sobi itu mereka me Menyembah bintang Mereka membangun Hayakil Haikal-haikal atau tempat ibadah Tempat ibadah Yang digunakan untuk uh, menyembah, anujum. menyembah Anujum Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya Anujum Atau bintang-bintang itu punya taksir Punya dampak Pada kejadian-kejadian di muka di muka bumi sehingga mereka pun uh, beribadah ya menyembah bintang dengan keyakinan keyakinan tersebut bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh efek untuk tadbir untuk mengatur yang ada di muka bu bumi tentu saja hal ini uh, haram dan termasuk kesyirikan termasuk kesyirikan dan yang kedua yang disebut dengan ilmu tasir ilmu tasir sa ya Ya, taksir. Kalau tadi pakai sa. Kalau yang kedua pakai sin. Tak ta's, tasir Taksir itu me, mempelajari ilmu-ilmu perbintangan yang tujuannya untuk mengetahui cuaca, untuk mengetahui apa namanya? arah, arah mata angin, ya. Dan untuk mengetahui musim-musim panen buah. Eh ini masih diperbolehkan oleh para para ulama, tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, hanya mempelajari oh ini ada rasi bintang ini untuk menunjukkan arah utara, arah selatan, arah barat, ada arah, arah timur dan seterusnya. Atau untuk me mengetahui sekarang sudah musim e, apa namanya? penghujan atau musim panas dengan mengetahui pergerakan atau rasi-rasi bintang. Dengan rasi-rasi bin, bintang atau mereka mempelajarinya untuk uh, apa namanya? arah-arah uh, perjalanan ketika mereka sedang berjalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia alamat tanda-tanda <tuh> seperti ada gunung, pohon-pohon. Itu kan sudah menjadi tanda kalau kita di darat. Ada gunung, ada pohon, kemudian ada ada matahari, ada bulan kalau di langit ya. Kalau di muka bumi Tadi sebagai tanda-tanda Arah perjalanan, nah kalau di laut gimana Gak ada gunung, gak ada pohon Maka mereka menggunakan apa Rasi bintang, mempelajari Rasi-rasi bintang untuk mengetahui Arah, kalau mereka sedang berada di laut Ya untuk mengetahui arah Sulit, maka mereka mempelajari hal itu Yang kedua ini masih diperbolehkan Oleh para ulama, karena <tuh> uh, Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala Dalam sahihnya Membawakan sebuah riwayat perkataan Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Kita bacakan uh, ini ya. Hadisnya secara muallak dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sigoh jazm. Qala Qatadah. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li salasin. Zinatan lis sama' wa rujuman lis syayatin وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاء نصيبه فتكلف ما لا علم له به وكره قتاده تعلم منازل القمر ولم يُرَخِّسْ ابن أيينه فيه ذكره هرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya sebutkan, Imam Qatadah bin Di'ama As-Sadusi mengatakan, Khalaqallahu hadhin nujum li Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu tujuannya dengan tiga hal. Yang pertama zinatan lisama. Yang pertama sebagai hiasan langit. Warujuman lisyayatin. Yang kedua sebagai pelontar untuk setan wa alamatin dan sebagai tanda yang dengannya kita bisa mengetahui jalan. Faman fiha <coughs> Siapa saja yang yang mereka mempelajari ya. Yang mempelajari <coughs> atau yang memberikan bahwasanya ada faidah bintang selain dari tiga hal yang tadi faqad akhta'a maka dia telah salah Wa nasibahu watakallafa mala ilmalahu bihi. dan dia telah uh, adoa nasibahu adoa berarti ya ini termasuk uh, Minaddin dan ini yak tadi anahu yak kalau dia <coughs> meyakini bahwasanya bintang itu memiliki faidah selain dari tiga yang sudah disebutkan oleh Imam Qatadah dan juga nanti akan kita sebutkan dari dari Al-Qur'an maka dia telah membuat sebuah keyakinan-keyakinan tertentu yang bukan berasal dari agama Islam. Dan ini mengkonsekuensikan orang tersebut bisa apa? Terjatuh kepada kekufuran. Watakallafa mala ilma Dan dia telah menyangka iya, bahwasanya eh, hal itu adalah benar padahal dia tidak benar. Dia telah mengklaim tentang sesuatu membebani dirinya yang dia tidak mengetahui ilmu tentangnya. Ini perkataan Imam Qatadah bin Di'ama As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Qatadah kariha tidak suka mempelajari -qomar. manazil al-komar. Manazil komar itu uh, kedudukan-kedudukan bulan. Walam yurakhis ibnu Uyainah fihi dan ibnu Uyainah itu sufyan bin Ulyainah tidak memberikan rukhsah tentang hal itu. Wa manazil Ahmad wa Ishaq. Dan Imam Ahmad dan Imam Ishak bin Rahu ya masih memberikan rukhsah dalam mempelajari kedudukan-kedudukan uh, bulan. Karena ada faidahnya nanti kita akan sebutkan. Ya, di sini uh, kita sudah mengetahui kita bisa ambil faidah yang pertama bahwasanya bintang Allah Subhanahu wa ciptakan itu tujuannya dengan apa namanya tujuannya atau faidahnya ada tiga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qatadah bin Di'ama Asadusi tadi yang sudah kita sebutkan yang pertama adalah zinatan lisama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang tujuannya untuk hiasan langit. Ya, untuk memperindah langit. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan walaqad zayyana sama'ad dunya bima sabih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasi langit dunia, itu langit yang terdekat, dengan dunia Bima sobih yaitu dengan suruj, tata la, la, dengan apa namanya, uh, siroj, uh, lampu cahaya yang menyala, itu bintang-bintang, itu bintang-bintang. Di dalam surat as saffat juga Allah mengatakan Inna zayyan dan kami telah hiasi langit dunia dengan zina dengan perhiasan al kawakib al kawakib jamamin kaukap dengan bintang-bintang. Hal ini sangat sangat jelas. Ini faidah yang pertama Allah subhanahu wa taala ciptakan apa bintang-bintang. Yang kedua faidahnya adalah harujuman lishayatin sebagai pelontar setan karena setan, setan ya setariku sama mereka men, mencuri kabar dari langit mencuri kabar dari dari langit mereka berusaha untuk mendengar kabar dari langit ya tu nabi ma nahu ilkuhan min bani adam kemudian mereka pun setelah mendengar kabar dari langit e, menyampaikan kepada dukun-dukun yang ada di muka bumi tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit-langit itu ada penjagaannya, berupa apa? Berupa syihab, kawakib, sebagai pelontar setan. Jadi, kalau ada setan yang berusaha untuk mencari kabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala lempar mereka dengan bintang. Makanya, kalau kita lihat, ada bintang jatuh ya, seakan-akan seperti ada bintang jatuh. Kemudian ada keyakinan, kalau ada bintang jatuh, berdoa pasti dikabulkan. Nah, ini keyakinan dari mana nih? kan begitu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW Iya e, bintang jatuh bukan sebab dikabulkannya doa bukan yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala melempar setan dengan dengan bintang sebagai pelontar untuk syaitan karena mereka telah mencuri kabar dari langit dan itu bisa membinasakan mereka itu bisa menghancurkan mereka khususon inda bi sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innaha hurisat as-sama bi syihab ya ketika nabi sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dengan bintang-bintang sebagai pelontar untuk setan yang berusaha mencuri kabar dari dari langit Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat al-jin ayat 9 sampai ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annakunna naqudu minha maqaidal lis-sam'i famay yastami' ilaa najid lahu syihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arad bihim rabbuhum rasyada ya yeah. <tuh> wa anna dan dahulu kami naqudu minha kami dapat menduduki Minha maka ida itu untuk mendengarkan untuk mendengarkan uh, mencoba mendengarkan kabar-kabar dari langit karena mereka memiliki uh, beberapa tempat di langit ya mereka memiliki beberapa tempat di langit kunanak minha makau ida mereka punya tempat duduk di langit. Fama Adapun yang sekarang berusaha untuk mencoba mendengar, mencuri kabar dari langit, yajid lahu shihaban rosoda. Maka jin-jin itu mengatakan, kami menjumpai sekarang ini setelah diutusnya Nabi SAW, shihaban rosoda. Ada yang mengintai untuk membakar mereka, yaitu jin yang mencoba untuk mencuri kabar dari langit. Karena apa? Karena panasnya lontaran tersebut setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi ya. Mereka punya tempat, tempat duduk di langit sehingga mereka bisa mendengarkan kabar, mencuri kabar dari langit kemudian disampaikan kepada dukun-dukun yang ada di muka bumi. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan bintang sebagai Kerujukan li syayatin wa anna la nadri dan kami tidak mengetahui asyarrun urida biman fil ardi apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang ada di muka bumi am arada bihim rabbuhum atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki iya kebaikan kebaikan untuk untuk mereka. Hari di sini Allah Subhanahu wa taala <coughs> menjadikan bintang-bintang sebagai syihaban, rosoda sebagai pelontar untuk jin-jin yang berusaha untuk mencuri kabar dari langit dan mereka bisa terbakar di dalam uh, surat al-mulk ayat 5 Allah subhanahu wa jelaskan dengan sangat jelas dengan kalimat wajah al naha rujuman li syayatin. dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai apa pelontar untuk setan yang berusaha untuk mendengar kabar mencuri kabar dari, dari langit maka nazarikamu zinan bibi satin bibi sati Muhammadin saw. Walakin bakia min Sheikh, lakin nahu kolilun. <coughs> Kata Sheikh Saleh Fauzan dalam uh, kitab Ia Natal Mustafid. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu mereka diberikan izin. Bahkan mereka memiliki tempat-tempat duduk di langit untuk mendengarkan kabar di langit dan disampaikan kepada dukun. Satu kebenaran dibungkus dengan seribu kedustaan. Ya, kalau uh, sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan uh, apa namanya bintang sebagai pelontar para jin atau setan yang berusaha me mendengar kabar dari langit. Ini faidah yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang sebagai rujuman di syaitan. Yang, yang ketiga Allah men men menciptakan bintang sebagai atau dengan faidah alamat yuh tada biha", sebagai tanda-tanda agar orang bisa mencari petunjuk berupa jalan. Ya ini disebut dengan tasyir. Ya, mengetahui tentang arah jalan, mengetahui tentang apa namanya musim, kapan ini bisa berbuah dan seterusnya. Dan seterusnya mengetahui uh, apa namanya uh, kapan musim panas, kapan musim dingin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 15 sampai 16 Allah berfirman wa al kafil ardi rawasiya antamidabikum wa anharon wa subulan la tahtadun wa 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 bin yahtadun kata Allah subhanahu wa taala wa al ardi dan Allah subhanahu wa taala telah menancapkan di muka bumi rawasiya rawasi jamin rasin itu jibal gunung-gunung antamida bikum supaya bumi tidak berguncang bersama kita manusia. Dan Allah juga menciptakan anhar, jamak min nahar, itu sungai-sungai. Wasubulan dan jalan-jalan la'allakum tahtadun supaya kalian mendapatkan petunjuk ketika berjalan. Oh, ini ada gunung. Oh, ini anak arah utara, ini selatan matahari terbit dari 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 mana? Dari timur tenggelam di bah, barat. Mereka mengetahui dan pergerakan matahari dan pergerakan bulan. Bisa mengetahui ya jalan ini gunung ini berada di arah sebelah sebelah mana kan gitu. Ini pohon-pohon dan seterusnya. Wa alamatin kata Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan yang lain. Berupa apa? najmi hum tadun dengan bintang-bintang sehingga mereka bisa mengetahui jalan. Allah subhanahu menjadikan eh, para musafir zaman dulu ya memiliki tanda-tanda yang mereka bisa gunakan untuk berjalan di muka bumi. Ada yang di bumi, ada yang di langit tanda-tanda itu. Kalau yang di bumi tanda-tandanya jelas, ada jalan-jalan, ada apa namanya, ada sungai, ada ada gunung, ada ada apa namanya pohon-pohon tanda-tanda yang sangat jelas zaman dulu ya zaman dulu zaman sekarang beda eh, zaman sekarang udah banyak apa marka jalan tanda oh ini mau ke Jakarta ini mau ke Bogor eh, gampang apalagi ada Google Map subhanallah ada Google Maps zaman sekarang ya zaman dulu nggak ada Google Map nggak ada marka jalan <tuh> Mereka menggunakan tanda-tanda uh, tersebut. Adapun tanda yang ada di langit berupa bintang-bintang, berupa matahari, berupa bulan yang mereka gunakan untuk uh, apa? Seperti kompas ya, seperti kompas untuk menentukan arah arah perjalanan. Ya ini uh, tiga tujuan Allah Swt menciptakan menciptakan bintang-bintang. Selain dari tiga itu berarti tidak. Tidak ada artinya apa, kalau ada orang berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang memiliki taksir, memiliki dampak terjadinya eh, apa namanya, hal-hal yang ada di muka bumi, akan terjadinya apa namanya, memiliki efek dampak posit, eh, positif ataupun negatif, memiliki membawa eh, manfaat atau menghilangkan mudarat, ah, ini tidak diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan, sebagaimana imam kota ada. Imam Qatadah tidak menyukai mempelajari uh, manazil komar, Manazilul komar bahkan uh, Imam Sufyan bin Uyainah pun demikian ya. Dan kita tahu bahwasanya manazil komar itu artinya kedudukan-kedudukan bulan. Bulan itu memiliki 28 kedudukan, 14 kedudukan di Yamaniyah, Manzilah Yamaniyah dan 14 Manzilah Syamiyah. Setiap malam itu pasti ada manzilah-manzilahnya, kedudukan-kedudukannya. Dan tanda ini <tuh> manzilah najem atau manzilah uh, kedudukan dari bintang-bintang ataupun bulan dalam satu bulan dalam satu bulan, ya. Mereka bisa mengetahui tentang uh, hari, mereka mengetahui tentang musim, mereka bisa mengetahui tentang yang lain. Ya, kalau kita bisa mengetahui oh ini awal bulan, melihat bulan Makanya ada tanggalan hijriyah karena patokannya adalah bulan. Karena patokannya ada bu bulan. Apakah boleh mempelajari hal ini? Ada dua pendapat. <tuh> pendapat yang pernah tadi tidak memperbolehkan sama sekali. Seperti Imam Qatada dan Imam Ibnu Uyainah. Sebagai sad dan lizariah. Sebagai bentuk menutup pintu-pintu agar tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik. Iya. Bahwasanya hal itu bisa menjadi wasilah seseorang meyakini hal-hal tertentu yang tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Pendapat yang kedua mengatakan eh, masih membolehkan mempelajari manazilul komar sebagai yang, sebagaimana yang disebut dengan ilmu tasir dan ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rohuya dan juga eh, kebanyakan ahli ilmu mengatakan mempelajari manazilul komar untuk mengetahui tasir arah arah-arah dan seterusnya ini masih diperboleh ber, 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 diperbolehkan. <coughs> dan ini yang benar ya. Uh, li ma fihi al fawaid wa adamil mahzur. Karena ada manfaat mempelajarinya dan tidak ada mahzur. Amal mamnu adapun yang dilarang adalah ilmu taksir tadi yang sudah disebutkan. Yaitu i'tiqad anna hadhihi nujum fil qawun. Mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memiliki taksir, memiliki dampak pada alam semesta. Nah, ini yang terlarang. Ini yang terlarang. Amma ma'rifah hisabuha min ajli fawaid min ghairi i'tiqad taksirun fil kaun fa ba'sa Adapun mempelajarinya hanya sekedar untuk mengetahui mengetahui perhitungan tanggal, perhitungan hari, Uh, kemudian juga tentang apa namanya musim-musim. <tuh> ini sekarang kita bisa tahu musimnya apa, karena bulannya sedang panjilas seperti ini dan 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 seterusnya ini masih diperboleh diperbolehkan dengan syarat tidak ada keyakinan bahwasanya bulan itu memiliki tak takdir memiliki dampak uh, positif ataupun negatif di alam semesta. Adapun ilmu taksir itu dibagi lagi menjadi tiga macam dan tiga, tiga tiganya semuanya haram tiga 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 tiganya ini tidak diperbolehkan yang pertama i'tiqad anna hadhil kawakib hiya lati tuhdisu hadhil hawadis al kauniyah wa anna masdarul hawadis huwa harakatul kawakib wa tashakkulatiha hadha i'tiqad as-sabi'ah yang pertama itu meyakini bahwasanya bintang-bintang di langit itu Ya, adalah yang menentukan peristiwa di bumi Bintang-bintang di langit yang berkehendak Untuk menentukan peristiwa-peristiwa di bumi Ini yang diyakini oleh kaum Minamrut Itu agama Sobiah Itu dengan pergerakan-pergerakan Bintang-bintang -pergerakan, e, serta gugusan-gugusan Bintang-bintang itu mereka meyakini bahwasanya Itu memiliki apa namanya? At, bisa mem, bisa menentukan peristiwa di muka bumi. Iya. Tuh disu hazil hawadis al Bahwasanya bintang-bintang itu yang menentukan menentukan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Dan ini tidak diragukan lagi adalah kufrun sarih bi muslimin. Kalau misalnya ada orang yang berkeyakinan bintang-bintang itu memiliki taksir uh, bintang-bintang itu adalah yang menentukan yang berkehendak untuk Ya, menentukan sebuah peristiwa di muka bumi di alam semesta ini e, keyakinan yang kufur ya. Adapun yang kedua yang disebut dengan ilmu ta, ilmu taksir tadi yang kedua an layak takit an nahahiyalati tuh di suhadil hawadis walakin yak takit an nahasababun di taksir wa malaziyuh di suhad shayfahu allah walakin hadi asbab fa yunsibu umur min babil asbab iya mereka mengatakan bahwasannya benda-benda di langit mereka meyakini bahwasanya benda-benda di langit itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan pengaruh dengan gerakan dan gugusan-gugusan bintang mereka meyakini bahwasanya <tuh> bintang-bintang itu menentukan kejadian di muka bumi tetapi mereka meyakini bahwa sang itu hanya sebagai sebab taksir. Adapun yang menentukan yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seakan-akan mereka mengatakan benar-benar langit seperti bintang itu diberikan izin untuk menunjukkan pengaruh-pengaruh di muka bumi. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan izin kepada bintang-bintang kata mereka untuk menentukan kejadian di muka bumi. Ini uh, hukumnya syirik kecil. Ini hukumnya syirik, syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab. Ya, yang menurunkan hujan misalnya Allah Subhanahu wa taala yang me yang me mengutus angin untuk bertiup ke arah sini dan ke arah sana itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusannya sama bintang-bintang. Seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Qatada bin Diama Asadusi, siapa saja yang ta'awwala ghairu lah, yang memiliki keyakinan bintang selain dari tiga hal tersebut Fakat akhta'a wa adaa nasibahu wa takallafa ma la ilma maka dia telah salah dan dia telah membebani diri dari yang dia tidak ketahuinya. Yang ketiga, alistidlal biha alal hawadis al mustakillah. Wa min di'ai ilmil goib ghaib min al min al wa min as sihir, fa huwa kufrun bi ijma' muslimin. Mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang itu adalah sebab lima ya jadi minal hawadis dan bisa mengetahui tentang ilmu goib dari bintang-bintang itu. Ini yang diyakini oleh para dukun, tukang sihir. Mereka meyakini bintang-bintang itu punya pengaruh, bahkan dengan bintang-bintang itu ketika mereka mempelajari ilmu bintang tersebut, Ah, bisa mengetahui apa yang goib nah, ini tentu saja kata para ulama juga kufur dengan ijma kaum kaum muslimin dengan ijma kaum muslimin jadi eh, kesimpulannya bahwasanya mempelajari bintang itu ada dua dua macam mempelajari ilmu perbintangan ada dua macam ada ilmu taksir dan ada ilmu tasir Ilmu taksir ini hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena ia ya meyakini bahwasanya bintang itu memiliki uh, dampak positif ataupun negatif tentang kejadian yang ada di alam semesta di muka bumi dan seterusnya. Bahkan uh, sampai terjatuh pada perbuatan sirik, kalau mengatakan itu adalah sebab-sebab utama terjadinya peristiwa-peristiwa di muka bumi karena sebabnya bintang. Ya, kalau <tuh> dia mengatakan bahwasanya bintang itu adalah sebab yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini siri kecil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan bintang sebagai sebab terjadinya peristiwa di muka bumi. Ya. Apalagi kalau misalnya mereka juga berkeyakin bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh dalam mengetahui tentang perkara yang goib, seperti yang diyakini oleh uh, dukun, jin, dan seterusnya. Ya, para tulang sihir. Maka ini juga termasuk kekufuran dengan ijma kaum kaum muslimin. Adapun mempelajari bintang untuk uh, sebagai uh, bisa mengetahui arah, maka ini masih diperbolehkan. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, Manik tabasa syu'batan minan nujum faqadik tabasa syu'batan min sihri Zada mazada. Kata Nabi sallallahu alaihi dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, manik tabasa. Siapa saja yang mengutip, mengadopsi syukbatan mina nujum, ya satu cabang ilmu perbintangan yang dimaksud adalah ilmu taksir tadi ya. iktaba iktabasa syukbatan mina sihir, maka dia telah mempelajari salah satu cabang-cabang ilmu sihir. Zadama zada mazada semakin bertambah ilmu perbintangan ilmu sihir yang dipelajari maka semakin bertambah dosa dosanya. Wallahu alam bisawab ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Dan ilmu itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang e, mengetahui atas segala sesuatu dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan kata ataupun yang lainnya itu dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal. Alamin. Semoga bermanfaat. Aku lukali kali astagfirullahalihualakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa tubuh ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.